Ini sekarang krim strawberry, tadi vanilla, sekarang strawberry. Wedeh. Halo semuanya, selamat datang di channel Cansy Gaming. Pada video kali ini kita masih mainkan game Cooking Mama. Yang mana kali ini Cooking Mamanya akan membuat resep-resep yang baru coy. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa ketambah subscribe ya guys ya, karena bantuan kalian sangat berarti untuk channel ini. Langsung saja kita masuk dalam videonya. Nah, oke okay guys. Jadi di sini kita akan membuat colorful Mille Crepe. Yang mana Mille Crepe ini udah sangat terkenal banget guys, apalagi di sini gitu kan, di wilayah gua Mille Crepe ini udah banyak banget yang jualan dan katanya sih rasanya enak. Dan langsung aja kita buat Mille Crepes. Pertama kita hancurkan dulu telurnya ya guys. Kita pecahkan telurnya sebanyak 3 butir. Set, adonannya adonan pertama ya guys, base-nya gitu kan. Adonan tepungnya kita berhasil melewati pecahan telurnya dengan mudah cuy. Lanjut lagi kita ngapain nih guys? Tebet adonannya kah? Oh, mantap. Tunggu dulu guys. Set. Asik, dibaliknya mantap banget. Ah. Nice. Bikin lagi guys, adonan tadi itu telurnya yang udah dikocok-kocok. Nice. Tunggu sampai agak kecoklatan dan kita balik. Dan mulai lagi, kita balik lagi guys. Adonan kedua sudah jadi. Kita bikin adonan yang ketiga guys. Puter, 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 puter. Dan kemudian kita lanjut lagi guys. Balikin. Balikin lagi dan tumpuk sampai lembarannya banyak. Ini adonannya keempat. Set, mantul, perfecto, sampai coklat. Kita balik lagi dan apa yang terjadi? Kita langsung saja taruh guys. Ambil tepungnya, bukan tepung sih, telur. Terus kita balikin lagi guys, bentar guys. Set, kita balikin, nice banget. Ini bakalan jadi Mille Crepe yang pasti enak coy, buatan Cansy Gaming. Next, kita bikin apa lagi nih guys? Nah, ini kita bikin isiannya guys kayaknya guys. Oke, kayak selai guys mungkin guys ini guys. Jadi per lembarnya itu kita kasih whipped cream kali ya ini ya. Mantul. Kita kasih whipped cream per layernya supaya makin creamy. Mantap. Kita kasih lagi guys, layer guys, layer per layer. Ini sekarang cream strawberry, tadi vanilla, sekarang strawberry. Wedeh, cakep banget emang nih. Mantap cuy. Udah kita kasih whipped cream semua dan kita kasih hiasan lainnya ya guys. Dan ternyata semudah itu bikin colorful Mille Crepe. Nah, di sini ada adonan green tea, vanilla, dan juga strawberry. Mari kita coba lihat apakah si mama suka dengan hidangan colorful Mille Crepe. Oke guys, kita lihat wajah dan ekspresinya dia makan Mille Crepe buatan Cansy Gaming. Aduh, gila, gila. Lahap banget coy, dia udah sampai kenyangan gitu loh. Tidak, mantap, 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 mantap banget lo cuy, lahap banget buatannya ya, mantap, mantap. So jadi ya, ternyata membuat Mille Crepe itu sangatlah mudah guys, tidak sesulit yang kita bayangkan. So ya, cukup sekian video ke kali ini mengenai cara membuat colorful Mille Crepe di Cooking Mama. Jangan lupa tambah like, share, dan subscribe. Thank you for watching and goodbye.